Halo teman-teman, ketemu lagi. Kali ini kita mainan jadi Pak Supir kembali ya teman-teman. Jadi kita akan membawa mobil merah ini teman-teman. Oke, sekarang kita naik. Ayo Pak Supir, kita naik. Jadi kita akan membawa alat berat kembali teman-teman. Oke, kita jalan dengan petunjuk yang ada di depan kita ini ya teman-teman. Oke, kita harus belok ke kanan ya. Oke, dan itu di depan juga udah ada petunjuk lagi teman-teman. Jadi kita harus belok ke kiri. Oke guys, wow, ternyata kita mau mengambil alat beratnya di situ lagi teman-teman. Dan sekarang kita akan masuk ya. Hati-hati, ini di sini ada mobil, jangan sampai kita nabrak ya. Soalnya mobil kita besar sekali. Dan sekarang Pak Supirnya mau ngambil alat beratnya. Oke, ayo Pak Supir, kamu ambil alat beratnya itu ya. Siap, 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 siap. Aku akan mengambilnya. Dan ini dia alat beratnya teman-teman. Ini adalah Bomax ya teman-teman. Dan fungsinya itu buat menghaluskan jalan teman-teman. Oke, sekarang kita bawa Bomax-nya ini naik ke dalam truk kita ya. Jadi kita akan mengantarkan alat berat ini. Oke, sekarang kita mundur, kita harus menyesuaikan ini ya, jangan sampai kita jatuh. Oke, berhasil, dan sekarang kita naik. Wow, lihat teman-teman, di depan kita ada helikopter merah. Duh, helikopternya ngapain ya? Oke, pintar sekali itu mobil ya guys, dia berhenti. Oke guys, dan jadi sekarang kita jalan akan menuju tempat yang mau diperbaiki jalannya. Dan sekarang kita jalan ya guys, kita harus berhati-hati. Dan oke, sekarang kita belok ke kiri teman-teman. Kita belok hati-hati, di depan kita ada mobil, jangan sampai nabrak teman-teman. Oke, kita parkir di sini ya guys. Oke, kita parkir pelan-pelan, dan berhasil. Sekarang kita turunkan alat beratnya ini. Jangan, oke, kita mundur. Jangan sampai jatuh ya teman-teman. Oke, ternyata itu teman-teman kita banyak di situ teman-teman. Sekarang kita jalan menuju anu ya guys, dengan arah panah ini guys, sesuai dengan petunjuk supaya kita tidak tersesat. Soalnya di sini lebar sekali. Wow, di depan, di atas kita juga ada pesawat guys. Pesawat helikopter maksudnya ya. Ngapain helikopternya itu teman-teman? Dia sedang memantau kita. Dan ini ada dump truck teman-teman, dia lagi muat tanah ya. Oke, sekarang kita turun, dan kita akan parkir di situ teman-teman. Oke, saatnya kita parkir. Ayo parkir. Kita mundur seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe.